Oke, halo teman-teman. Selamat kembali berjumpa di siang hari ini, teman-teman. Hari ini saya akan membawakan kembali ya untuk hari terakhir Digital Inform Masterclass, teman-teman. Ya. Jadi, saya akan membahas mengenai finalisasi proses pembuatan digital inform yang sudah kita bahas dari kemarin, ya, dari konsep, kemudian 3D model, sampai akhirnya di texturing, kemudian dijadikan satu matte painting. Ya, teman-teman. Di hari ini kita akan melihat bagaimana proses matte painting itu difinalisasi teman-teman beserta juga dengan penambahan-penambahan elemen-elemen kecil yang lainnya gitu seperti tumbuh-tumbuhan ya biar matte painting seperti lebih kaya. So tanpa banyak lagi teman-teman silakan teman-teman menyimak proses dari pembuatan digital environment ini sampai selesai teman-teman ya. Selamat menikmati teman-teman. Saya akan share screen sebentar ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kemarin terakhir kita sampai sini ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana hasil rendernya sudah mulai dimasukkan ke dalam Photoshop teman-teman untuk dikompil di Photoshop secara di compositing Photoshop ya, teman-teman. Disatukan di Photoshop ya. Jadi gunung-gunung yang ada di belakangnya dan kemudian elemen 3D-nya juga. Nah, sekarang saya mau menambahkan beberapa pohon ya, teman-teman, tumbuh-tumbuhan supaya kelihatan lebih subur ya, gitu. Kelihatan lebih ini ya, teman-teman, lebih rimbun ya, teman-teman, di dataran bagian depan ya, teman-teman ya. Oke, nah ini saya memasukkan satu gambar pohon dan kemudian saya bersihkan pinggiran-pinggirannya terutama yang putih-putih ya dan ya sedikit di-adjust sedikit warnanya, teman-teman. Dan kemudian ini ya apa di adjust gelap terangnya ya. Jadi bagian kiri itu dibikin lebih sedikit ya teman-teman karena ini ya karena matahari itu datang dari sebelah atas agak ke kiri ya teman-teman ya. Jadi sebelah kiri elemen yang ada di sini itu lebih terang dan kemudian di sebelah kanannya otomatis merupakan daerah bayangan yang lebih gelap ya teman-teman ya. Oke, jadi ini saya adjust sebentar ya, adjust sedikit, memperbaiki sedikit dan sebelum nantinya saya copy, saya duplikat ya ke berbagai tempat ya. Oke, setelah teman-teman maaf ya koneksi lagi teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini saya udah mulai ini ya kayak beberapa area ya saya berikan ini ya saya berikan pohon ya supaya tempatnya tuh supaya nggak terlalu kelihatan kering ya teman-teman. Ya kelihatan lebih subur itu ya lebih kaya akan detail lah ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya kemudian beberapa tempat terutama di bagian bawah ya teman-teman saya berikan warning di gelap ya di ada gradient soft teman-teman untuk ini ya untuk apa untuk dataran hijaunya teman-teman ya seperti itu ya lagi teman-teman.
Okay. Nah, di bagian kirinya itu ya, ya saya berikan warna yang lebih terang ya teman-teman ya. Ya, begini lebih terang ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ya teman-teman ya. Bertanya silakan. Iya. Nah, ini saya memakai tumbuhan jenis yang lain, teman-temannya, supaya ada jenis yang lain dari tumbuhan yang jadi nggak cuma satu jenis saja, teman-teman. Ada variasi gitu lah ya. Ini supaya ada variasi, teman-temannya. Oke. Ya, terutama di bagian bawah pohon yang tadi pertama kali kita berikan ya teman-teman ya, karena jenis tumbuhan itu lebih pendek ya, jenis tanaman lebih pendek dibanding yang awal. Awal itu tinggi ya tanamannya, jadi yang pendek ini cocok untuk ditaruh di bagian bawah teman-teman ya. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian saya tambahkan lagi jenis tumbuhan yang berbeda ya, jenis tanaman yang berbeda. Nah, ya jenis tanaman yang berbeda. Dan bagian bawahnya kita bisa warna gelap ya. Kemudian setelah itu baru kita kita perbanyak teman-teman. Ya, kita perbanyak di mana-mana gitu ya sampai banyak sampai kelihatannya rimbun gitu loh teman-teman ya. Jadi kelihatannya random juga ya, kelihatan acak juga ya posisi tanamannya ya. Jangan sampai terlalu rapi juga. Oke, dan kemudian saya kembali pakai jenis tanaman yang berbeda, teman-teman. Jadi, sama maka jenis tanaman yang berbeda lagi ya. Oke ya. Oke. Nah, ini udah mulai kelihatan rimbun ya teman-teman ya. Jadi datarannya tuh lebih kelihatan apa ya, rame itu teman-teman ya, nggak terlalu sepi gitu ya, teduh gitu loh kalau banyak pohon gitu ya teman-teman ya. Oke, sesi terakhir ini kita nggak bakal terlalu lama teman-teman ya, jadi prosesnya juga udah selesai teman-teman, dari awal sampai ke tahap ini ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sesi teman-teman ya, kalau ada yang mau bertanya silakan boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya teman-teman ya, nanti saya harus bisa mungkin menjawab teman-teman. Ya, jadi pembuatan digital informan ini ya akhirnya sudah sampai ke tahap ini teman-teman ya. Nah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, semoga bisa ini ya memberikan inspirasi ya buat teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang berminat untuk menciptakan digital environment-nya, lingkungan dengan digital teman-teman ya, ya seperti itu ya. Nah, ini apa pohon jenis yang lain lagi untuk kemudian saya berikan di beberapa tempat tertentu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang udah mulai kelihatan rame nih teman-teman ya, mulai kelihatan rame, dan jangan lupa nanti di kam ini ya gelap terangnya cukup dengan menggunakan brush saja teman-teman ya, brush ini ya, brush yang agak gelap warnanya.
atau berasa agak terang mulai di beberapa tempat, jadi kelihatannya lebih acak gitu teman-teman. Nah, ini udah mulai ini ya. Kelihatan ini ya, kelihatan bagus ya. Pelan-pelan sudah mulai terbentuk ya. Oke, teman-teman, bagi yang mendapatkan channel bermanfaat bisa subscribe, kemudian bisa like dan share juga ke teman-teman yang membutuhkan ya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol lonceng ya teman-teman, supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari channel YouTube ini teman-teman ya. Jadi kalau ada konten yang baru, teman-teman akan mendapatkan informasi teman-teman. Seperti itu ya. Nah, saya akan membagikan ini ya. Jadi di waktu yang akan datang ya, di waktu yang akan datang saya akan membagikan mengenai rahasia komposisi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bisa menciptakan digital environment dengan komposisi yang bagus, nah nanti ikut aja teman-teman ya. Ya, saya akan berikan informasinya itu biasa di grup WhatsApp komunitas animasi. Tapi bagi teman-teman yang ada di YouTube yang tertarik untuk ikut, nah teman-teman bisa drop aja komentar ya di kolom komentar, bilang aja mau ikut ya, mau ikut acara webinar hasil komposisi untuk menghasilkan gambar yang sinematik. Nah, teman-teman silakan bisa desain juga ya, bisa kasih tahu komentar teman-teman ya. Oke, nah ini saya berikan rumput ya teman-temannya dengan menggunakan brush di Photoshop. Rumputnya ini rumput yang biasa aja teman-teman, defaultnya Photoshop ada rumput ya. Nah, pakai itu aja sih ya. Jadi di sosokkan dia apa disebarkan ke beberapa tempat ya, jadi benar-benar kelihatannya acak, kelihatannya tuh random teman-teman, sampai mendapatkan kesan yang seperti itu untuk dataran hijaunya ya, seperti itu. Ya. Nah, udah mulai kelihatan subur ya, maksudnya udah kelihatan rimbun ya, rindang ya teman-teman, ya, tempat datarannya ya, karena pohon-pohonan terus rumput gitu ya, jadi udah mulai kelihatan alami natural gitu ya teman-teman. Oke, nah ini hasilnya teman-teman ya. Nah, untuk yang berikutnya saya akan membagikan pada teman-teman hasil ini ya, foto texturing untuk reruntuhannya teman-teman. Ya, jadi reruntuhannya juga saya akan berikan tekstur. Sebelumnya sudah diberikan tekstur, cuma mungkin supaya bisa meyakinkan ya, saya berikan tekstur reruntuhan dengan menggunakan foto teman-teman. Nah, caranya kayak gimana? Silakan teman-teman simak nih ya. Ya, jadi saya akan bongkar habis-habisan rahasia digital environment yang selama ini saya punya gitu teman-teman ya. Nah, ini caranya gimana? Menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan foto. Oh sebentar, saya gambar dulu ya teman-teman. Jadi saya gambar dulu ya beberapa tempat supaya warnanya itu bisa lebih apa ya, lebih kelihatan kotor teman-teman. Jadi ya nama reruntuhan pasti nggak mungkin bersih kan ya. Nah saya mengambil warna yang memang sudah ada di situ, untuk kemudian painting sedikit ya, painting sedikit dengan menggunakan brush biasa aja ya, di beberapa tempat, tempat yang kira-kira kena cahaya ya saya berikan sedikit terang gitu ya, terus tempat yang mungkin gelap ya saya berikan shadow apa warna gelap, dan di beberapa tempat nah itu saya udah memberikan ini ya, memakai tekstur foto ya, kemudian dihapus dan kemudian di apply di beberapa tempat teman-teman, seperti itu ya, terus warnanya di adjust supaya nggak terlalu terang teman-teman ya. Nah dengan cara ini bisa mendapatkan kesan tekstur yang acak teman-teman ya. Acak dan juga teksturnya ya karena dari foto gitu ya, jadi lebih bisa meyakinkan gitu teksturnya, kelihatan lebih natural gitu teman-teman, seperti itu ya rahasianya. Oke, di beberapa tempat ya ada bagian yang memang perlu lebih gelap ya, saya beri set painting sedikit lebih gelap warnanya gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang mau nanya boleh teman-temannya di kolom chatting ya teman-teman ya. Silakan silakan kalau ada mau bertanya.
Nah, ya, kalau ada mau bertanya silakan teman-temannya. Oke, ya, jadi setelah menggambarkan memberikan foto untuk peruntuhan, nah setelah ini kita akan finalisasi untuk digital environment ini teman-teman. Ya, kita akan finalisasi warnanya ya sebelum kita matangkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk puing-puing kecilnya ya. Jadi ya kita berikan sedikit gelap terang ya supaya kelihatannya lebih acak, lebih random gitu ya. Jadi jarang banget kalau misalnya kita tuh render ya, render itu bisa dipakai tanpa diperbaiki itu banget. Biasanya kita pasti mesti ada editing, ada proses editing, proses compositing gitu ya, proses perbaikan warna pasti render yang kita hasilkan. Nah biasanya memang masuknya tuh ke post production ya, ke tahap compositing ya. Nah, sebenarnya ini juga merupakan tahap compositing, teman-teman. Tahap finalisasi gambar-gambar yang sudah dijadikan render, yang sudah di render itu di touch up lagi, teman-teman. Ya, warnanya diperbaiki. Jadi, yang gelap digelapkan, yang terang diterangi, gitu ya, supaya bisa kelihatan lebih ini, lebih alami gitu, lebih bagus, lebih kontras, warnanya lebih eye catching ya, lebih eye candy juga gitu, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Ini untuk ini masih di peruntuhannya nanti sebelum dan sesudah tuh teman-teman, tadi sebelum ditacap gimana, sudah ditacap tuh ya lebih kontras itu teman-teman. Oke. Ya, ada daerah yang kelihatan gelap. Oke, nah. Ini sebentar kita masuk ke memperhatikan lebih lagi untuk laut. Oke, ya. Nah, ini saya perbaiki ini ya pulaunya ya teman-teman. Nah, ini perbaiki. Nah, ini warnanya saya berikan sedikit ini ya, si kontras yang lebih gelap ya teman-teman ya. Dan saya overlay ya, saya berikan tekstur foto ya untuk bukitnya, ya untuk middle ground-nya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya lebih berisi ya, ya bukit-bukit yang ada di middle ground-nya teman-teman ya. Ya, saya berikan beberapa ini ya, jenis-jenis bukit-bukit yang ada di pada foto itu teman-teman. Nah, ini saya memperbaiki gunung yang ada di belakangnya teman-teman ya. Jadi ini diperbaiki, terutama
pinggiran-pinggirannya yang ada seperti gerigi-gerigi gitu, teman-temannya ada pixelated gitu. Nah, itu saya hapus ya, biar kelihatan lebih halus, teman-teman. Ya, lebih halus. Kemudian untuk bagian depan, ini saya pikat. Ini kayaknya cocok ya buat bagian depannya nih pada rumah teman-teman ya. Jadi saya pakai ini. Ya memang prosesnya panjang teman-teman ya. Ini membutuhkan waktu 4 hari ini ya, saya jelaskan prosesnya. Ya digital environment art itu memang ini ya, kalau mau yang detail ya, yang apa yang bisa membuat mata kita itu menjelajah ke karyanya seolah-olah kayak ada di dalam situ teman-temannya. Jadi itu kan butuh detail teman-teman ya. Jadi seolah-olah kayak oh orang viewer bisa ikut menjelajah apa di bawahnya antara pepohonan-pepohonannya kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk membuat suatu karya seperti itu memang kita tuh perlu waktu gitu ya, perlu waktu. Jadi kayak menyediakan tempat buat viewer bisa menjelajah gitu kan ya, teman-teman. Ya ada gunung yang bisa mereka jelajah, ada reruntuhannya, terus kalau mereka jalan ke sebelah sini nanti ada ya ada rumput-rumputan, ada pohon gitu teman-temannya. Seperti itu. Nah, ini jadi saya mengambil beberapa macam ini ya, tekstur dari foto ya teman-temannya untuk saya aplikasikan ke bukit-bukitnya, ke datarannya. Nah, sekarang ini lebih ke bukit ya, bukit yang di bagian tengah gitu ya, sebelah kiri bawah teman-temannya. Oke. Nah, ini. Nah, saya sesuaikan ini ya, warnanya di adjust supaya sesuai dengan warna yang memang ada di dataran itu teman-teman ya, dipergelap. Nah, gitu ya, jadi diperbaiki. Nah, kan kalau misalnya kita bisa menambahkan detail tempat-tempat yang mungkin ya buat beberapa orang kayak mungkin nggak terlalu penting ya, tapi kalau misalnya kita tambahkan detail di tempat itu bisa membuat karya kita tuh jadi lebih apa ya, lebih ada bobot gitu loh teman-teman. Karena biarpun orang nggak memperhatikan, tapi kita tetap memberikan detail di sana gitu ya. Jadi kayak karyanya itu benar-benar berbobot ya. Jadi kalau rahasianya, kalau teman-teman mau punya karya yang berbobot, teman-teman oops, sebentar ya. So, okay, lanjut. Yang seperti ini ya, bisa ngasih kesenangan loh buat viewer untuk bisa menjelajah karya kita, teman-teman. Ya kan, kan seru juga tuh kalau kayak gitu ya. Jadi, kita membuat suatu dunia di mana viewer itu tuh bisa menjelajah karya kita gitu. Ya, di sini ada rumput, di sini ada jalan setapak gitu kan. Terus di sini ada pohon-pohon kecil. Kalau mereka melihat detailnya, mereka tuh seolah-olah kayak mereka bisa ada kayak di situ gitu loh, oh menjelajah tempatnya gitu ya, jadi seru seperti itu teman-teman ya. Ya itulah seninya digital environment art ya teman-teman ya, kita tuh bisa menambahkan elemen-elemen yang apa yang detail-detail yang bisa menambahkan menambahkan serunya cerita yang terdapat di gambar yang kita buat gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di YouTube Live ya teman-teman ya. Teman-teman yang sudah hadir di YouTube Live, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan perihal digital environment, silakan gitu teman-teman ya. Silakan, ya boleh. Jadi kalau ada yang mau bertanya perihal ya, seputar digital environment gitu kan, lukis pemandangan gitu ya, bagaimana membuat atmosfer, bagaimana membuat menentukan mood, nuansa, kayak gitu ya teman-temannya, terus memberikan makna lah gitu lah di karya yang kita. Nah, terus silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya teman-teman ya. Saya buka sip, untuk bertanya teman-teman ya. Silakan. Oke, nah ini saya memberikan tekstur untuk laut.
untuk lautannya teman-teman ya, jadi tekstur ini ya, permukaan air teman-teman ya, supaya bisa kelihatan lebih kaya akan detail ya, seperti itu teman-teman. Ya, seperti itu ya, seperti lagi kita akan membahas sesi terakhir teman-teman setelah ini ya. Finalisasi digital environment ya teman-teman. Ya. Nah, sekarang untuk bagian gedungnya kita berikan highlight ya untuk gedungnya. Oke. Highlight untuk bagian gedung, terutama di bagian yang menghadap ke arah cahaya, teman-teman ya, yang berhadapan langsung dengan cahaya. Sumber cahayanya itu ada di sebelah kiri atas, di atas agak ke kiri sedikit, teman-teman ya. Jadi yang terang, awannya agak terang, nah di situ sumber cahayanya, teman-teman. Gitu. Oke. Oke ya. Nah, beberapa tempat kita berikan highlight ya teman-teman ya. Area yang lebih terang ya dengan menggunakan layer mode overlay ya supaya warna yang kita berikan itu bisa lebih menyatu dengan kanvas utamanya gitu teman-teman ya. Yang terang lebih terang, yang kelihatan gelap nanti kita bisa tambahkan layer multiply juga terus menggambar beberapa bagian dengan bayangan gitu teman-teman ya. So, ya itulah that's pretty it ya teman-teman ya, untuk rahasianya ya si teman-teman ketahui menciptakan digital environment yang bagus itu teman-teman. Oke ya, untuk tumbuhan-tumbuhannya. Nah ini untuk dataran bagian tengahnya ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin gedungnya itu, gedung yang di tengah itu saya berikan sedikit warna ungu ya, warna purple di sebelah kanannya ya. Jadi warna di daerah bayangan saya kasih warna ungu. Kenapa? Nah, karena cahaya langit itu memancarkan cahaya teman-teman. Dan biasanya di tempat-tempat yang ada bayangan, cahaya langit itu kelihatan birunya gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman keluar, teman-teman bisa perhatiin tuh daerah bayangan itu biasa warna apa sih? Nah, mungkin kalau misalnya kita nggak peka, kita berpikir bayangan itu warna hitam. Padahal nggak gitu, teman-teman. Ya, biasanya bayangan itu pasti ada sedikit warna birunya, sedikit aja. Kalau teman-teman mau coba buktiin, coba aja foto. Foto ini, foto pas cahaya matahari, mungkin lagi terik gitu ya. Terus ada bayangan apa yang kita lihat deh. Iya, nah itu foto aja. Di foto terus teman-teman bisa color pick gitu ya. Terus tes aja color pick ya. Kira-kira warnanya itu warna apa itu warna matahari. Ya. Oke, ya, ini masih terus menambahkan tekstur untuk bukit-bukit yang ada di samping kiri ya, teman-teman. Ya. Nah, ini saya memberikan ini yang kabut fog. Nah, saya suka banget bermain dengan kabut karena kabut itu ya penggunaan dengan soft brush aja ya. Tapi kalau digosokkan tuh bisa memberikan efek yang ini ya, yang luar biasa ya untuk memberikan kabut gitu loh, kayak atmosfer gitu ya. Jadi sangat mudah dan sangat berguna sekali ya. Gitu ya. Nah, ini di beberapa tempat di bagian atas tuh saya berikan kayak detail-detail rumput gitu teman-teman. Jadi nggak kelihatan terlalu polos gitu ya bagian atasnya. Jadi ada kesan organiknya, ada beberapa tempat itu
ada rumput yang naik turun lah gitu teman-temannya. Oke. Ya, jadi itu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Ya, sejauh ini. Nah, sekarang di tahap berikutnya, kita akan masuk ke editing warna, ke perbaikan warna, teman-teman. Di ini kan warnanya masih mentah ya. Nah, kita akan masuk ke perbaikan warna tuh, teman-teman ya. Gimana caranya supaya warna my painting-nya, warna digital environment-nya itu bisa lebih ini, lebih sinematik gitu teman-teman ya, lebih sinematik, lebih misterius gitulah teman-teman ya. Nah, ini saya bagikan hasilnya ke teman-teman ya. So, oh iya, ini apa saya belum saya screennya, maksudnya belum ini ya, belum. Ya, nah ini teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini tahap terakhir. Saya mulai dengan menggunakan foto filter ya teman-teman ya. Dengan menggunakan filter ya, foto filter supaya warnanya tuh lebih kekuning-kuningan gitu teman-teman. Karena warna yang saya mau buat itu warna yang ini warna yang apa? Hangat gitu ya, hangat. Warna hangat. Jadi teman-teman tergantung nuansa moodnya mau seperti apa gitu teman-temannya. Oh, dia nanya, apakah kita harus selalu membuat apa kita harus selalu membuat detail atau teks pada setiap part dari art kita kok? Nah, juga. Jadi kita tuh bisa ngakalin yang bisa ngambil foto juga sebagai tekstur ya, teman-temannya. Terus untuk pembuatan UV texture sendiri juga kita nggak mesti bikin sendiri dari awal. Ya, jadi bisa memakai ya foto ada. Ya. Nah, teman-teman sebenarnya saya ini ya, saya belajar dari waktu ini membuat karya sinematik matte painting buat Inspire Studio. Nah, Inspire Studio dia waktu itu aim-nya bertujuan untuk membuat satu video demo real sinematik itu teman-teman ya. Nah, waktu saya bekerja sebagai freelance buat mereka itu daerah-daerah yang mungkin tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat itu kayak tetap mau diperhatikan, tetap dikasih detail teman-teman ya. Foundernya itu Andre Surya teman saya. Ya, Andre Surya itu sebelumnya ada di Lucasfilm Animation di Singapura ya. Lucasfilm Singapura ya. Nah, itu kan mereka kan membuat film-film Hollywood gitu ya teman-teman yang high budget teman-teman ya. Teman apa Transformer, Iron Man, film-film Marvel. Nah, jadi dari Andre, saya tuh ada kayak seperti mendapat sedikit gambaran mengenai workflow yang ada di situ tuh seperti apa teman-teman ya, sedetail itu. Jadi biarpun daerah-daerah yang tadinya seperti nggak terlihat, kayak nggak terlalu diperhatikan, ternyata itu ya kita berikan detail aja gitu teman-teman. Yang jauh kita bisa berikan detail, yang dekat apalagi yang dekat itu harus kita berikan ekstra detail gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya kita punya karya itu menyenangkan untuk dijelajahi, nih gitu teman-teman. Karya kita menyenangkan untuk dijelajahi. Mungkin nggak usah terlalu detail gimana, terutama yang dekat-dekat ya, biarpun gelap gitu ya, di daerah yang dekat dengan mata kita itu, teman-teman perlu kasih detail seperti itu. Ya, jadi semua bisa menjawab pertanyaannya, teman-teman ya. Masih bertanya silakan. Tujuannya apa? Tujuannya ya itu supaya karya kita menyenangkan untuk dijelajahi. Ya kan ada kayak seperti kita tuh menjelajah ini loh ke dalam gitu kan. Nah, saya juga memakai bantuan Magic Bullet ya. Magic Bullet untuk membuat warnanya itu bisa lebih sinematik. Teman-teman bisa search aja di Google Magic Bullet ya. Itu bagus untuk membuat ini ya, untuk editing warna cepat dan karya kita bisa kelihatan sinematik dengan cepat gitu teman-teman ya. Nuansa mood-nya tuh yang apa yang ya
seperti kayak film blockbuster lah gitu teman-teman. Ya, ini bisa dicoba juga tuh untuk magic bulletnya ya teman-teman. Oke ya, nah, sudah mulai hasilnya ya teman-teman. Kontras gelapnya sudah kelihatan. Mata kita sudah terarah ke mana? Ke tengah itu sudah di sudah apa? Sudah semakin terarah juga. Nah ini saya berikan filter others ya high pass. Nah ini jurus rahasia supaya bisa gambar kita tuh bisa kelihatan lebih ini lebih apa tajam teman-teman. Ya ini jurus rahasia teman-teman supaya gambar kita tuh bisa terlihat lebih tajam. Kayak itu. Nah ini udah mendekati selesai teman-teman ya. Jadi udah mau selesai nih ya. Kalau masih ada mau bertanya silakan ya. Teman-teman bisa bagikan channel ini ke teman-temannya juga ya, ke teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, ya, atau mungkin teman-teman kantor mungkin ya, terutama teman-teman yang suka akan environment, yang mau apa, yang suka untuk membuat digital environment teman-teman, ya, jadi silakan bagikan juga ke mereka masterclass ini teman-teman ya. Nah, ini adalah proses masterclass di awal sampai akhir secara garis besar teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya. Nah, ya, semoga bisa ini yang berguna teman-teman semua manfaat ya teman-teman ya. Oke, ya masalahnya sudah selesai teman-teman. Jadi inilah hasilnya ya dari 4 hari kita master class ya inilah hasilnya. Tada, ya. Oke, ya. So, terima kasih teman-teman sudah ini yang stay tune ya sampai akhirnya sampai selesai. Nah, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, masih mau bertanya, silakan ya di kolom chatting, kolom komentar, boleh ya. Kalau nanti bertanya setelah live-nya ini sudah selesai, ya nanti saya akan balas belakangan gitu, teman-teman. So, aku rasa itu aja, teman-teman ya. So, itu aja, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti proses pembuatan digital informan ini dari awal sampai akhir, dari hari pertama sampai hari keempat. Ya, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di sesi yang lain, webinar yang lain, teman-teman. Dalam waktu dekat ini saya akan membagikan mengenai rahasia komposisi, bagaimana kita bisa membuat satu gambar yang sinematik. Nah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. So,